Khatib. Nah, saat ini saya sedang berada di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Nah, jadi pada hari ini Masjid Al-Akbar Surabaya menggelar apel siaga corona dan juga doa bersama. Acara hari ini adalah acara keluarga besar Masjid Al-Akbar Surabaya. Ada guru, ada ustadz, ada petugas kebersihan, ada petugas keamanan, dan semua tim lain yang memang berkantor di Al-Akbar. Acaranya ada dua, satu adalah bagaimana kita apel menghadapi corona. Jadi mulai karpet hari ini kita cuci semua, kemudian bagaimana cuci tangan bersih, kemudian bagaimana menempatkan fasilitas-fasilitas cuci tangan, kemudian sanitasi dan sebagainya. Nah, selain itu juga yang terpenting hari ini kita bersama-sama melakukan doa, namanya doa Tighil Qulub. Sehingga Al-Akbar hari ini lahir batin, semua komponen, mulai ustadz, mulai petugas, kebersihan dan lain-lain siap untuk melakukan all out, mengamanatkan atau melaksanakan amanah dari wali kota dan juga gubernur. Bagaimana Al-Akbar juga siap lahir batin, kompak bersama-sama dengan tagline ibadah yes, waspada juga yes. Sekali lagi, kenapa? Karpetnya berapa banyak? Total kita ada 1.255 karpet. Hari ini kita clearkan semua dan sholat di tempat sholat tidak ada lagi karpet, sesuai dengan himbauan dari wali kota dan juga ibu gubernur. Untuk menghindari corona memang ya Pak? Ya. Sebenarnya kita sudah melakukan ikhtiar lain, yakni sterilisasi 5 kali sehari, tapi karena memang ada himbauan lain, ya kita biarkan tidak ada karpet di ruang sholat. Rata-rata panjangnya berapa? 6 meter. Oke. Jadi biasanya memang karpet itu akan terpasang di hari Jumat dan juga sholat id. Kalau sholat biasa, biasanya paling sekitar 50 karpet. Karena karpet di Al-Akbar, sebenarnya karpet portable, dia bisa bongkar pasang. Jadi tidak karpet yang permanen, yang tidak dilim di lantai, semuanya bisa lepas. Tapi hari kita lepas semuanya sehingga lebih clear, lebih efektif pengamanannya. Selain itu kita juga menyiapkan thermal detector. Insya Allah setelah Jumat besok juga akan kita terapkan. Tim dokter kita juga sudah sinergitas dengan tim posko dari Pemkot maupun Pemprov. Jadi bagaimana prinsipnya, tagline-nya adalah waspada yes, ibadah yes. Ibadah yes, waspada juga yes. Ada sebuah perimbangan di sini. Pak Elmi,
disinfektan sendiri di fasilitas kami sudah dilakukan atau sudah berkali-kali. Sudah. Ini partisipan dari acara ini, Pak. Ini ada satu berapa? Kurang lebih sekitar 200-an ya. Semuanya adalah keluarga besar internal Al-Akbar. Mulai imam, khotib, kemudian guru, lain-lain. Kalau sekolah tidak, karena sekolah libur kan. Jadi sekolah di Al-Akbar sudah diliburkan semua. Terkait manfaat tadi sholawat atau doa tadi, Pak? Doa seger waras lah. Bagaimana kita bisa tenang hatinya, tidak panik, tidak emosional, tidak bubuan. Hatinya tenang, tibil kuluk tenang hatinya. Kalau tenang itu kan berjalan itu kan, hidup juga bersih.